Tak semestinya orang dah keluar daripada universiti terus dapat kerja. Jangan buang masa. Zaman sekarang, you buang masa, you rugi. Sampai satu hari pun saya tak ada duit. Kosong. Nak makan pun beras pun tak ada. Tiba air ni Allah terbagi, boom, selepuk. Ada rezeki dia, ada cara jalan ni. Kita kena cuba. Tak cuba tak boleh. Jangan putus asa. Nama saya Encik Abdul Rahman bin Jaafar. Ayah saya dengan mak saya menoreh getah. Saya berhenti sekolah. Masa tu saya dah jahanam. Saya boleh sebut, tak boleh menulis. Tak boleh kena urut semua. Saya keadaan yang susah. Nak makan pun beras pun tak ada. Pergi rumah jiran sebelah, minta pinjam beras. Nanti dapat gaji, saya ganti balik. Saya pergi ambil upah cat rumah orang. Menjual kerepek-kerepek. Saya cakap satu hari dengan mak saya. Saya kata, mak, satu hari nanti saya nak beli rumah 2 tingkat. Mak saya kata, kau jangan mimpi sebab kau tak ada pelajaran. Dengan menggunakan sejadah jahanam, saya try kerja ke kilang kain. Saya ambil pengalaman, basic gaji saya RM450 sebulan. Keluar pukul 6.30 pagi, saya akan balik ke rumah saya pukul 12 malam. Saya terpaksa berkorban diri untuk bantu adik-adik saya masuk ke universiti. Saya kena usahlah macam-macam saya buat. Akhirnya saya berjaya sebenarnya. Kerja tak perlu memilih. Peluang tu memang ada. Tak semestinya orang dah keluar daripada universiti terus dapat kerja. Kalau you rasa keputusan ni kurang cantik, bagi pendapat saya, ambil kemahiran. Saya ada kedai gunting rambut. Saya tak pergi belajar, tapi saya tengok, saya boleh tahu. Tanpa kedai, kat rumah pun boleh buat. Jangan buang masa. Zaman sekarang, you buang masa, you rugi. Walaupun saya tak ada duit, saya cuba. Permulaan saya biasa dengan modal RM50. Customer pernah baling depan mata saya. Dia kata kualiti yang kau buat ni tak enok. Saya pernah alui dengan kereta kena tarik, rumah tak bayar. Sampai satu hari pun saya tak ada duit, kosong. Partner saya cabut lari sebab tak sabar menunggu. Kita biasanya kena sabar. Saya akan memberi langsir-langsir kepada masjid-masjid, ke pakir miskin. Dan rezeki tu memang melimpah-limpah. Tiba hari ni Allah terbagi, boom, selepuk. Memang saya pun tak sangka ada rezeki dia, ada cara jalan ni. Orang Melaka yang membuat kita lansir, 3 syarikat di dalam Melaka. Anda pasti Bumiputra. Di syarikat kami mengajar teori dan praktikal. Walaupun dia kosong, saya akan ajar dia dulu. Jadikan dia bentuk dan kita ajar macam mana cara nak bisnes. Start belajar dari online. Sebab itu adalah ilmu yang sangat penting. Mengambil ilmu tu, kita balik, kita buat analisis. Kita akan kongsikan masalah yang bersama. Walaupun modal you sikit, kamu kena usaha sampai berjaya. Amanah sangat penting. Kalau tak ada benda belum tentu, memang susah. Kita kena cuba. Tak cuba tak boleh. Kita kena semangat. Jangan putus asa. Kekayaan ni hanyalah sementara. Saya nak hidup sederhana, cukup apa yang saya dapat sebenarnya.